Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2022. Tak terasa nih teman-teman. Sebentar lagi usia kami sudah memasuki 58 tahun. Cukup tua, ya. Tapi ya jiwa tetap muda teman-teman, terutama dalam berkebun durian dan memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam berkebun durian. Nah, khusus malam ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan ya, yang intinya ini kenapa sih mau susah payah mau berbagi ilmu pengetahuan berkebun durian. Apa enggak sayang nanti ilmunya diterapkan orang lain ya, dimanfaatkan orang lain, dan orang lain itu jauh lebih pintar daripada Pak D. Ya. Teman-teman, ya jujur ya. Kami lebih suka ya teman-teman lebih pintar daripada kami. Ya, teman-teman harus lebih pintar daripada kami. Karena apa? Itulah kepuasan kami. Makanya ya dalam berbagi Dewani Duren tidak pernah tutupi. Ya, semua kita buka. Ya, semua kita buka kepada teman-teman, tinggal teman-teman mau enggak melakukan itu. Om, videonya kok banyak sekali, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Ya, kadang-kadang diulang-ulang enggak apa-apa. Karena memang pelajaran yang baik itu harus diulang untuk mengingatkan pikiran kita. Ya, untuk mengingatkan pikiran kita bahwa ada sesuatu yang memang harus dilakukan, mungkin kita lupa dan lain sebagainya. Nah, Om, kenapa beberapa hari ini vakum? Oke, teman-teman, hampir 5 hari kami tidak berbagi ya. Karena apa? Bukan karena kami apa ya? Kami jujur teman-teman 5 hari terakhir ini lagi apa ya? Sibuk. Sibuk apa? Ya sibuk dengan pekerjaan teman-teman, sehingga sepertinya tidak ada waktu untuk membuat video. Apakah banyak yang bertanya, kenapa aku vakum 5 hari enggak berbagi? Apakah sudah bosan dengan kami? Tidak, teman-teman. Kami tidak akan pernah bosan menjumpai teman-teman, dan kami tidak akan pernah lelah untuk berbagi. Ada yang juga yang bertanya, Om. Apa ya? Sampai lupa nih. Apakah tidak takut nanti disaingi teman-teman yang lain? Enggak. Kami tidak pernah takut, teman-teman. Kami tidak pernah takut. Kalau misalnya ilmu kami dipakai, alhamdulillah. Artinya apa? Selama ini jerih payah kami untuk mencoba melakukan menerapkan tulisan-tulisan Pak Mul dari grup KDP itu rupanya tidak sia-sia. Jadi ada hasil yang bisa kita dapat, teman-teman. Jadi ya itulah kami selalu menikmati. Nah, ada lagi yang bertanya, gak takut rezekinya nanti kena orang lain? Enggak. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, teman-teman, ya. Ngatur. Cuman kita harus tetap mencari. Dewani Duren tetap berusaha, teman-teman. Ya, tetap berusaha mencari itu. Ya, jangan pernah takut, ya. Gak bisa makan, jangan, ya, jangan. Rezeki itu selalu ada aja, teman-teman. Ya, banyak yang telepon kami, Pak mau gini. Akhirnya enggak jadi. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Misalnya Pak De, saya mau beli bibit gini. Nah, udah. Nah, ternyata setelah kita tunggu enggak ada. Tetapi Yang Maha Kuasa tidak tidur, teman-teman. Ada gantinya yang baru, dan itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Sering kami, teman-teman, Pak D, gimana kalau kita mau beli bibit di tempatnya Pak D, begini. Waduh, dah kita layani semua pertanyaan berkaitan dengan bibit dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya nggak jadi. Apakah saya nyesel? Nggak, teman-teman. Ya itulah, berjualan itu memang seperti itu.
ya, berjualan itu nggak boleh marah, nggak boleh emosi. Karena apa? Tugas penjual itu adalah menawarkan, memberikan penjelasan sebanyak mungkin. Masalah rezeki ada yang ngatur sendiri, ada yang ngatur sendiri. Jadi jangan pernah takut gara-gara berbagi ilmu pengetahuan nanti rezeki kita akan dikurangi. Enggak, tidak, saya katakan tidak. Kenapa? Kami sendiri pernah mengalami, teman-teman. Ya, kami pernah mengalami. Dan kami tidak pernah sepi dari rezeki. Buktinya apa? Ah, masih bisa bernapas, masih bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman. Ya, kepada teman-teman. Dan itu di luar prediksi kami, teman-teman. Di luar prediksi kami. Karena itu, ya, jangan pernah, ya. Kalau niat teman-teman itu berbagi, jangan pernah ditutupi. Kami sudah membuat banyak sekali video. Teman-teman bisa buka satu-satu. Capek, Om. Namanya pengen pinter. Itu harus usaha. Ada waktu yang harus dibayar. Ada uang yang harus dikeluarkan. Sama seperti kami, teman-teman. Kami kalau sudah ingin mendapatkan ilmu, kemanapun kami cari. Keluar tenaga, ya. Keluar pikiran, ya. Keluar duit, iya. Keluar duit, pasti. Ya, pasti. Karena itu, ya tetap semangat. Karena namanya rezeki kita tidak pernah Allah duga. Tidak pernah Allah duga. Ya. Allah sudah mengatur, tinggal kita itu apa, ya? Banyak-banyak berdoa dan berusaha. Doa tok, ya. Gak ada usaha, ya, sama aja bohong. Usaha tok tanpa doa namanya takabur. Karena itu harus selalu berdoa. Nah, besok teman-teman kami akan melakukan perjalanan ke Kerawang, ya. Ada seorang sahabat yang ingin berkebun durian, ingin menyulap kebun, apa, ya, bukan kebun, sawahnya yang tadinya tanaman padi ingin diubah menjadi kebun durian. Nah, kebetulan dulu kan kami ini kebun kami awalnya itu ada juga yang bekas lahan sawah. Sekarang pun ada dua lokasi yang bekas lahan sawah, dan kami banyak menangani kebun bekas sawah, dan pertumbuhannya luar biasa. Meskipun tanahnya bukan tanah merah, kata orang bukan habitatnya durian dan lain sebagainya, hewan durian tidak pernah takut, ya, tidak pernah takut. Karena apa? Kami yakin, ya, selama di sana itu ada tanah untuk tempat tumbuhnya itu ada, ya, teman-teman. Kemudian sinar mataharinya, airnya ada, durian pasti tumbuh. Ya, durian pasti tumbuh. Itu aja. Nah, dari Karawang nanti nggak tahu ini, nanti kita mau kemana, kita belum tahu. Tapi yang jelas kami sudah ada agenda lagi, nanti tanggal 25 Januari itu kami ke Gianyar sama Tabanan. Kemudian ada juga seorang pengusaha dari Medan yang kebetulan tanah apa itu memiliki lahan di Tabanan, katanya nih, dengar-dengar, ya, cerita sama saya, ya, cerita sama kami ingin berkebun durian. Nah, kami disuruh melihat lahannya seperti apa, dicocoknya di apakan dan lain sebagainya. Nanti kita update aja. Kita update aja, teman-teman. Ya. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Ayo berbagi. Ya, berbagi. Insyaallah, ya, dengan cara berbagi itu kita apa, ya, teman-teman. Jadi ada bagi kami sih, teman-teman, ya, dengan berbagi itu ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Ilmu pengetahuan, ya, kalau tidak dibagi nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, teman-teman, nggak ada manfaatnya. Jadi ilmu pengetahuan harus dibagi supaya bermanfaat. Kalau dipakai sendiri, ya, bermanfaat untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita share lewat YouTube, banyak yang nonton, ya, banyak yang nonton, akhirnya apa, ya,
banyak orang yang termotivasi dan lain sebagainya. Itu sebuah langkah yang bagus. Karena itu sekali lagi ya teman-teman, tetap semangat dalam berbagi. Berbagi jangan tanpa pamrih. Ya, pamrih. Ya, niatkan aja berbagi. Kami membuat YouTube itu niatnya berbagi loh teman-teman. Tidak ada niat sedikit pun ya untuk mendapatkan uang kompensasi dari iklan yang dari YouTube, enggak. Ya, waktu kami bikin video apa itu, bikin buka channel itu motivasinya bukan gitu, teman-teman. Motivasi kami itu adalah ingin berbagi. Nah, perkara ditonton atau tidak, kami tidak pernah peduli. Sampai sekarang pun tidak kami urus. Tidak kami urus. Bukannya kami kelebihan uang, enggak, tetapi motivasi kami adalah berbagi. Ya. Berbagi. Kalau teman-teman mau belajar dan lain sebagainya, silakan. Ya. Harusnya kalau teman-teman ada motivasi tersendiri untuk belajar, nggak perlu tanya kepada kami. Buka video kami semuanya. Ada 450 lebih. Nah, nanti kan capek, ya itulah resikonya. Ya. Kalau teman-teman punya motivasinya ingin belajar dan lain sebagainya, video kami di channel YouTube Dewani Duren itu untuk fase vegetatif sudah luar biasa. Tinggal teman-teman mau enggak meluangkan waktu, mau enggak? Tapi kebanyakan cari mudahnya, tanya. Ya, cari mudahnya kalau gitu itu tanya, cari mudah. Nah, Dewani Duren caranya belajar enggak begitu, teman-teman. Kenapa kami bisa menjadi seorang apa itu? Orang yang cepat sekali belajar. Karena apa? Tidak banyak bertanya. Ya, yang sering banyak bertanya itu biasanya enggak pintar-pintar, man. Percaya sama saya. Ya, percaya sama saya. Ya, ketika kami memasuki grup ya. KDP belum tentu 1 bulan kami bertanya. Mungkin 1 tahun itu mungkin 1 kali sampai 2 kali yang bertanya. Saya bertanya loh, Dewan Duren. Kenapa? Karena apa? Kami punya pendapat orang yang paling banyak bertanya itu biasanya paham nggak ngerti, ya malas praktek, ya. Malas praktek. Kalau kami enggak, teman-teman. Nah, tak kasih contoh misalnya ini, admin KDP menulis istilah itu saya langsung nggak tanya kok teman-teman, saya nggak tanya. Kami buka Google, tanyanya di Google, kami tarik, kami compare, benar nggak tulisan-tulisan ini? Kalau udah benar ya udah kami diam, kemudian kami praktekkan. Itu kami, makanya kami di bisa dibilang faster learner, paling cepat untuk belajar. Ya, dalam 3 tahun, nggak sampai 3 tahun ya, kami bisa menyerap ya tidak semua ilmu dari KDP, tetapi kami terapkan hasilnya dan itu hasilnya teman-teman bisa lihat, hasilnya luar biasa. Karena apa? Ya itu tadi, kami mau meluangkan waktu, kami mau membaca, kamu mau menyimak dan lain sebagainya, dan ya tidak mudah bertanya, ya, tidak mudah bertanya teman-teman, bisa tanya sama Pak Muli, ya, bisa orangnya masih hidup, apa kami sering bertanya enggak? Tapi tulisan-tulisan beliau kami pelajari berulang-ulang dan kami langsung terapkan, bukan hanya diangan-angan, enggak, teman-teman, langsung diterapkan. Nah sekarang ini banyak yang bertanya kepada kami. Ya kadang-kadang kalau kami nggak capek ya saya layani. Kalau kami capek ya nggak kami layani. Saya bilangnya gini, lihat di video kami dah. Ya, lihat video kami dah komplit itu untuk fase vegetatif. Ya, oke itu caranya belajar teman-teman. Percaya kami. Semakin Anda banyak bertanya di situ semakin kelihatan bahwa Anda tidak pernah praktek dan itu semua membuat semakin membuat Anda tertinggal dan kelihatan tidak pintar. Saya bilang bodoh, kasihan nanti. Bukan apa, murid yang terlalu banyak bertanya itu bukan murid yang paling pintar, teman-teman. Ya. Banyak sekali motivasi bertanya, ingin ngetes bisa jadi. Kemudian karena memang tidak tahu. Ya. Karena itu mulai sekarang kalau teman-teman pengen pinter, simak video kami.
kalau kurang jelas diulangi lagi ya. Kan habis pulsa, namanya sekolah itu juga perlu biaya teman-teman. Kalau teman-teman mbak nggak mau mengeluarkan biaya lewat situ, teman-teman tetap harus mengeluarkan biaya apa, sewa orang yang lebih pintar untuk ngurus kebun ya, itu aja investor nggak apa-apa, nggak salah ya. Oke teman-teman ya, tetap semangat dalam berkebun durian, tetap semangat dalam berbagi. Nantikan cerita kami di video-video selanjutnya. Kami tidak pernah memaksa teman-teman untuk subscribe, nonton, like, dan membagikan, share, enggak. Ya, mau ditonton, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.